Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan ngeliatin jadi proses bongkaran sapi. Ini kapalnya. Jadi bongkaran sapi ini saya nggak bisa langsung masuk ke kapalnya ngeliat sapi-sapinya, itu nggak bisa karena masih pandemi katanya. Jadi saya cuma bisa ngeliat dari luar. Ntar kita ngeliat ya seperti apa bongkaran sapi. Jadi dia dari dalam kapal dimuat ke truk-truk ini nih yang udah ngantri. Oke teman-teman, saksikan aja video kali ini bongkaran sapi. Nah ini teman-teman, truknya banyak banget. Ini yang truk-truk yang memuat sapi ini. Jadi sapi ini dari Australia. Kita dimuat di sini. Ini kapalnya. Nah, dia sapinya keluar dari situ. Itu udah ada ramdornya, tangganya. Ramdornya dari sini, jadi dia lewat. Langsung truknya mundur. Ini sapi-sapinya nih. Gak tahu berapa ini ya muatnya satu mobil ini, satu truk. Di Australia. Oke. Jadi sapinya keluar dari dalam itu tuh. Ini ditutup dulu, truknya mundur. Depan sapinya ini banget hutan. Sarapan. Oh.
satu kapal maksimal itu 3.000 ekor kebutuhan dia. Di dalam sana itu digiring sapinya. Bilangin 66 lagi. 66. Pak. Oke, teman-teman, jadi proses bongkaran sapi cukup sudah video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment.